jatuh. Selamat datang di YouTube Diary Kenzi. Hai guys, welcome back to YouTube Diary Kenzi. Di kali ini ada kipas angin nih guys. Kita lagi lihat-lihat stok kipas angin di kamar. Kayaknya kipasnya sedang dipakai ya. Oke, kita mau cari sisa baling-baling dan kipas angin lainnya di luar kamar. Yuk kita keluar kamar. Kita matikan dulu. Nah ini dia nih baling kipas anginnya nih. Tuh banyak banget ya teman-teman. Dan ini kipas anginnya baru aja dipakai teman-teman. Ada yang tornado, ada yang Aoyama, ada yang Chris, ada juga yang GMC nih guys. Oke, sekarang kita mau cari lagi sisa kipas anginnya guys. Oke. Nah, di atas meja makan, di atas meja tamu maksudnya. Di sini juga ada baling-baling guys, tuh. Dan ada kipasnya si Aoyama dan baling warna merah. Oke, sekarang kita mau coba menuju keluar. Let's go. Nah, ini dia. Kita pakai dulu sendalnya. Nah, lanjut kita mau ke taman, guys. Wah, ternyata di taman ada jala kipas angin nih, guys. Ada 4. Yuk kita lihat yuk. Nah, yang pertama ini ada jala kipas angin kosmos. Wow. Yang kedua kosmos juga. Yang ketiga Sanex. Dan yang terakhir Sanex. Tapi kepalanya ini tidak ada badannya ya teman-teman. Oh my god. Jadi bingung bagaimana cara menyalakannya kalau tidak ada badan kipasnya. Ya udah deh teman-teman, bantuin Mama Kenzi untuk mencari badan kipas angin di taman ini ya. Kira-kira ada gak ya? Oh ya teman-teman, jangan lupa di subscribe YouTube Diary Kenzi. Oke. Nah sekarang kita mau cari badan kipas anginnya ya. Yuk kita cari yuk, kemana yuk. Nah ini dia nih, kalian pasti tahu ini pohon apa. Yap, ini pohon kelor. Wow. Tuh, yang kemarin di sayur. Kalian suka sayur kelor gak? Nah, lanjut kita mau cari. Coba di situ tuh, dekat tanah. Ada gaya body kipas anginnya. Ternyata kosong. Coba cari di atas di AC. Kayaknya enggak mungkin ya, guys. Masa di atas AC situ? Yuk, enggak ada lagi nih, guys. Di pot-pot ada gaya. Apa itu? Warna abu-abu. Yuk kita deketin yuk guys. Oh ternyata ini body kipas angin guys. Yeay. Yuk kita ambil yuk body kipas anginnya. Cosmos 12 inch tuh. Yuk kita taruh di sini guys. Apakah ini pasangannya? Warnanya sama ya, abu-abu. Kayaknya sih betul. Ini pasangan body kipas angin Cosmos dan kepalanya. Hore. Nah, ini kita mau taruh dulu di lantai. Oke, yuk kita bawa kepala angin Cosmos, taruh sini dan beserta badannya. Hore, akhirnya kita dapat juga ya. Nah, taruh di belakangnya. Oke, udah dapat satu guys. Mantap. Nah, sekarang body kipas angin kosmosnya sudah tinggal 3 lagi ya guys. Yuk kita cari pelan-pelan guys di sore hari yang cerah ini. Kalau di pohon ini tidak ada. Di pohon belakang juga gak ada teman-teman.
Ah, kemana ya? Ternyata ada di sini, guys. Ternyata bodi kipas angin Sanex ada di atas motor. Kayaknya dia mau jalan-jalan ya, teman-teman, dengan motor. Hey, kipas, kamu mau jalan-jalan ya naik motor ya? Nanti ya kita jalan-jalan ya naik motor. Hehehe. Oke, teman-teman, kita bawa bodi kipas angin Sanex ini ya. Coba mana, apakah betul ini temannya? Sepertinya betul. Yeay, sama-sama merek Sanex. Tuh, lihat, sama ya, guys. Sekarang kita mau satuin nih, guys, bersama temannya si Cosmos di sini. Yuk kita tarik, kita ambil si Sanex-nya dan taruh di sini. Satu. Dan bodinya kita taruh di belakangnya. Hore! Cups. Nah, lihat, sudah dua, guys. Mantul. Aha. Tinggal dua lagi nih, guys. Kira-kira kemana ya bodinya ya? Si kipas angin Sanex dan Cosmos. Yuk kita cari lagi yuk, guys. Coba lihat lagi di belakang sini. Nggak ada ya, guys. Oke, teman-teman, kita pindah ke arah motor lagi, guys. Siapa tahu ada ya temennya. Coba kita cari di belakang meja. Nggak ada. Oke, kita puter-puter lagi deh, guys. Di situ ada nggak ya? Wah, apa itu, guys? Penot. Coba ya. Jangan-jangan, ih bener, guys, ternyata ini bodi kipas anginnya si Cosmos, guys. Tuh dia, warnanya hitam. Ya udah deh, kita ambil aja. Ini kenapa sih bodi kipas angin semuanya mau deket-deket motor? Apakah kamu mau jalan-jalan naik motor di sini ya? Oke, nanti kita jalan-jalan deh ya. Jalan-jalan naik motor bersama kipas angin. Tapi coba kita mau jodohkan dulu nih. Bener gak ya bodi kipas angin si hitam ini dengan kepala yang hitam ini, guys? Oh, ternyata bener, guys. Mereknya Cosmos. Tuh, lihat. Yeay. Sekarang kita mau pindahkan ke sebelahnya Sanex. Yuk, kita bawa dulu kepalanya. Kepala. Jatuh. Pelan-pelan ya. Kepalanya si Cosmos kita pindahkan ke sampingnya kepala Sanex. Tada. Tuh. Sekarang bodinya nih. Ini dia nih ngumpet deket motor, guys. Dia mau naik motor ternyata, guys. Tuh. Taruh sini ya. Tada. Wah, udah tiga nih, guys. Mantap. Terakhir si Sanex, guys. Yuk, kita coba cari lagi ya, guys. Oke, kita maju lagi, guys. Ke taman, guys. Ke teras. Coba kita coba cari. Nah, di sini ada gak ya? Ternyata di meja tidak ada, guys, di meja. Coba kita cari di belakang meja sini ya, guys. Ternyata tidak ada. Oh my god. Coba kita cari di jemuran. Stop. Tada, di jemuran depannya tidak ada. Lanjut di dekat apa nih? Mesin cuci. Yuk, kita coba cari di mesin cuci. Di mesin cuci ada gak ya? Jangan-jangan ngumpet, guys. Tada, enggak ada, guys. Coba di samping mesin cuci yuk, guys. Wah, ternyata ada, guys. Ini dia bodi kipas angin, guys. Coba kita lihat dulu yuk. Bener gak nih kipas angin? Oh, bener ternyata, guys. Kipas angin warna merah. Oke, guys, kalau gitu kita ambil aja kipas anginnya ya. Nih. Dan kita mau samakan dengan kepala kipas anginnya ada di taman. Apa bener nih dia nih, guys, sama dengan yang
di taman situ tuh guys tuh. Sama gak ya? Coba yuk kita jodohkan. 1, 2, 3. Tada. Wah, apakah sama ini mereknya Sanex? Ternyata benar guys, ini mereknya Sanex. Tuh lihat guys, mereknya Sanex. Hore. Ini kipas anginnya sudah diwarnai merah sama Mama Kenzi. Tuh lihat, ada mereknya tuh guys, Sanex. Kelihatan enggak? Sanex, ya kan? Jadi ini benar guys, bodi dan kepala kipasnya Sanex. Sekarang kita mau satu ini ya. Di sampingnya si Cosmos warna hitam. Yuk kita ambil kepalanya si Sanex dulu guys. Tada. Nah, yang terakhir bodinya deh. Oke guys, sekarang kita mau satukan kepala bodinya di belakangnya kepala. Oke, nah ini semuanya nih guys. Udah tertata rapi. 1, 2, 3, dan 4. Sekarang kita mau nyalakan. Kita mau ambil colokan listrik. Nih dia nih, oke. Yuk kita colok. Oke teman-teman, ini dia 4 koleksi kipas meja punya Kenzi. Sekarang udah nyala semuanya, kepalanya udah terpasang. Sekarang kita mau matikan dulu semuanya ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe YouTube-nya dari Kenzi. Sampai jumpa lagi. Dadah.